Sebuah sumur gali tepatnya berada di lokasi Dusun Batu Rumpil RT 01 RW 07 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang mengeluarkan minyak tanah di tanah milik warga. Sumur dengan kedalaman 14 meter tersebut baru dibangun tahun 2018 lalu milik warga bernama Dadang sampai mengeluarkan minyak dan berbau menyengat seperti solar. Sumur milik warga yang sudah 3 hari mengeluarkan minyak tanah, sehingga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak Polsek Jatinangor memasang garis polisi di area sekitar sumur. Menurut pemilik rumah, Dadang, berubahnya air sumur tersebut sejak Minggu 7 November 2021 kemarin. Pada saat itu dirinya akan mengambil air, namun tiba-tiba airnya berubah, ada endapan minyak dan menjadi licin serta warnanya kekuning-kuningan. Pasca kemunculan minyak yang diduga solar dari dalam sumur tersebut, pemilik rumah langsung melaporkan kepada Ketua RT, RW, dan Pemdes Cisempur. Kejadian udah berapa lama, Pak? Jadi kejadiannya pada hari Minggu, jam 9, saya mau nimba air. Kebetulan di kamar saya habis airnya di tongnya, di baknya gitu. Terus saya langsung nimba, tiba-tiba airnya licin gitulah. Kena tangan licin. Langsung bergelembung gitulah, bergelembung, bergumpal-gumpal gitu. Terus berubah warna juga Pak atau gimana Pak? Tapi warnanya seperti mirip ekstra joss gitu, kuning. Kuning warnanya, langsung malamnya jam 8 langsung lapor RT ke penanganan setempat gitulah. Tapi sebelumnya sempat bau menyengat atau gimana, bau banyak minyak? Sebelumnya satu minggunya air jernih, tapi ada kebau-bauan, bau minyak gitulah. Tapi pada hari minggunya total keluar hari minggunya. Ada itu Pak dari aparat setempat untuk diminta meninggalkan atau gimana sih Pak? Ya maunya mau saya, tetapi kemana lagi lah gitulah. Berabe punya anak kecil, berabe itu di rumah. Kalau malam tidur bau menyengat lah ke rumah, ke tetangga, ke isap, ke rumah tetangga ya gitu. Buat ada penelitian Pak dari yang pihak terkait? Ya penelitian banyak di pihak di kecamatan, di apalagi lah, banyak lah, saya kurang tahu gitulah. Demikian Abinang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.